Ada kemajuan pasti ada jalan, termasuk keinginan mensiasati pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM akibat pandemi COVID-19 yang belum merambung. Agar tidak mengalami kerugian, sejumlah pedagang di Semarang mensiasatinya dengan membuka jam operasional lebih awal. Ya, bagaimana situasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Siasat buka lebih awal ini salah satunya dilakukan sebuah restoran Medoho Restoran Cafe atau MRC yang berlokasi di Semarang. Sejak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai sejak 11 hingga 25 Januari, restoran ini buka lebih awal yaitu jam 2 siang karena untuk jam tutup berdasarkan aturan PKM jam 9 malam. Sebelum adanya PKM, restoran ini buka pukul 4 sore hingga pukul 12 malam. Selain pembatasan jam buka kuliner, pada aturan PKM ini, pelaku kuliner juga harus membatasi pengunjung, yaitu 50% dari kapasitas yang ada. Kondisi ini tentunya membuat pelaku kuliner malam harus bisa memikirkan agar tidak merugi besar selama PKM, padahal untuk di Semarang justru kuliner banyak dikunjungi malam hari. Namun dengan adanya PKM yang mengharuskan tutup pukul 9 malam, banyak pelaku kuliner turun omset. Kita di MRC tetap berusaha untuk menyesuaikan kondisi seperti ini, jam bukanya lebih awal karena jam tutupnya kita juga lebih awal, jam 9 malam maksimal kita harus tutup. Tapi dengan kondisi ini saya harapkan dari pemerintah juga nanti ke depannya bisa untuk mengevaluasi lagi untuk jam bukanya lebih panjang lagi, karena pada dasarnya bisnis kuliner itu khususnya untuk yang di Semarang yang di malam hari itu pasti akan jadi ikon ya posisinya, yang di paling ramai aja, sering ramai. Meski dirasakan berat untuk aturan PKM ini, namun pelaku kuliner di Semarang tetap mematuhi aturan dari pemerintah Kota Semarang. Apalagi sanksi yang diberikan sangat berat jika diketahui tetap masuk buka lebih dari jam 9 malam, yaitu diberi sanksi penyegelan tempat usaha. Syahili berharap jika peraturan PKM ini diperpanjang atau diterapkan kembali suatu saat nanti, dirinya meminta dievaluasi dengan penambahan jam buka usaha hingga pukul 12 malam. Senot Puji, Kompas TV, Semarang.